Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Alpha Remake. Yep. Oke nih teman-teman, jadi kesempatan kali ini saya ingin bikin tutorial bagaimana cara untuk mengganti akun demo di MEFS ke akun live trading teman-teman ya, yang menggunakan uang asli atau dolar asli. Nah, jadi kalau kalian nggak tahu bagaimana caranya untuk mengganti akun demo ke live trading MEFX, kalian bisa ikutin aja tutorial kali ini. Oke. Nah, jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian buka dulu di sini aplikasi MEFX-nya. Nah, kita buka nih ya, teman-teman ya, sabar. Nah, di sini kita bakalan disuruh memasukkan PIN kita terlebih dahulu. Nah, setelah kalian memasukkan PIN kalian, kalian tungguin dan kalian tuh bakalan bisa melihat di sini kalian tuh bakalan disuruh memilih menggunakan akun demo atau menggunakan akun live, teman-teman ya. Nah, kita akan coba menggunakan akun demo terlebih dahulu. Kita klik aja trading sekarang. Nah, kita akan menggunakan sudut pandang kalian menggunakan akun demo. Nah, kemudian gimana caranya untuk mengubah atau menggantinya ke akun live trading, teman-teman ya. Nah, kalian bisa pilih aja di bagian pojok kanan bawah terlebih dahulu. Di sini ada menu lainnya. Nah, di sini bagian menu lainnya ini kalian bisa lihat ada buka akun live, teman-teman ya. Nah, kalau kalian belum mendaftar atau belum membuka akun live trading kalian, kalian bisa cek aja video saya yang sebelumnya, sudah pernah saya jelaskan step by step-nya untuk mendaftar atau membuka akun live trading di MEFX, teman-teman ya. Kalian bisa cek aja videonya di YouTube. Nah, kemudian kalau kalian sudah membuka akun live-nya, kalian tinggal klik aja ke bawah, kalian scroll ke bawah. Kalian masuk aja ke bagian akun saya ini. Nah, di sini ada akun live dan ada juga akun demo, teman-teman ya. Nah, kalian bisa mengubahnya atau kalian bisa menggantinya dengan cara kalian pilih aja di bagian atas ini. Nah, ini ada akun demo saya yang masih aktif, teman-teman ya. Nah, kalian klik aja di sini. Nah, kemudian langsung aja kalian klik yang live, teman-teman ya. Nah, nanti kalian tuh bakalan dibawa ke tampilan live seperti ini ya. Nah, ini ada balance-nya. Kalau kalian yang belum muncul ke tampilan seperti ini, kalian harus top up terlebih dahulu dan minimal top up-nya itu 500.000. Kalian top up terlebih dahulu, teman-teman ya, setelah kalian top up atau deposit. Nah, baru kalian tampilan itu bakalan seperti ini ya. Nah, jadi begitulah caranya untuk mengganti akun demo ke akun live. Kalian bisa ikutin aja step by step-nya, dan kalau kalian masih bingung, kalian boleh komen di kolom komentar. Oke. Oke, teman-teman, sampai jumpa di next video.